Halo guys, hari ini aku lagi berkesempatan untuk pergi ke Broadway yang ada di Flower Bridge Alam Sutra. Nah, pas datang aku langsung tertuju kepada Jomba di Smoothie Bar ini, yang mana ternyata kebetulan banget di sini lagi ada promo untuk ukuran reguler 50.000 dapat 2 all varian. Nah, untuk kalian yang mau kesini bisa langsung datang aja ke Flower Bridge dan tetap ikuti protokol kesehatan beserta dengan mengisi formulir terlebih dahulu. Di sini limit minuman-minuman sehat, di sini termasuk sehat. Bukan termasuk sih, emang minuman sehat di sini cuma Jomba. Rasanya enak, seger tanpa gula. Pure dari buah asli. Karena tiba-tiba hujan dan aku langsung lihat mukanya Chef Juna, aku langsung masuk aja. Dan ternyata ini adalah Daily Box, yang mana mereka tuh kerjasama sama Chef Juna. Salah satu menu yang mereka tawarkan adalah menu resep dari Chef Juna, guys. Di sini aku langsung pesen aja. Dan mereka punya banyak pilihan makanan, kalian bisa langsung pesen dengan harga yang terjangkau. Aku udah pesen menunya itu cumi sambal bawang goreng, yang mana ini adalah menu resepnya Chef Juna ya mas? Iya. Ini resepnya dari Chef Juna. Makasih. Penasaran banget sih, karena banyak banget temen-temen yang update buat nyobain masakan ini, buat nyobain menu yang ada di sini di Daily Box. Nah, kelihatan gak? Tapi aku kasih juga ke kalian ya. Bentar. Ini ada cuminya, terus ini ada sambal bawangnya juga. Ada timun-timunnya gitu. Oke, di bawahnya ada nasi putih biasa. Hari ini lagi gak sehat ya makannya, gak apa-apa lah. Sekali-kali ya kan. Habis ini gak ada penuh nasi merah. Dan ini baunya pedes. Dan pengen cobain sih. Pedes, wangi, kayak ada bau-bau daun jeruknya. Tapi ini kayak apa ya? Aku nggak tahu. Di sini mungkin pasti butter. Wanginya tuh kayak bukan wangi minyak biasa. Kayak ada aroma-aroma butternya gitu. I don't know, itu mungkin pakai minyak apa gitu dicampurinnya. Tapi pedesnya dapet, aromanya tajam banget. Pengen nyobain kayak gayanya Chef Juna gitu kalau lagi ngomentarin makanan. Aromanya enak, cuminya matang, kenyal. Bau daun jeruknya saya suka, perfect. Nggak cocok. Jadi tuh aku di sini sebenarnya hujan. Kalian lihat tuh, kelihatan nggak sih? Tuh, ini tuh hujan. Sebenarnya aku penasaran banget, pengen nyobain di beberapa tempat juga makanan gitu, pengen hunting. Karena emang udah lama banget kan di sini. Dan aku lagi nunggu teman aku juga. Dia lagi di jalan OTW dan mungkin terjebak hujan, jadi dia harus berteduh dulu. Dari bintang 5, aku kasih bintang. Jadi masih hujan. Teman aku yang tadi aku ceritain. Ya, tadi kamu makan kan, nyobain kan, nyicipin kan? Komentar dong. kan ini lidah gue sama lidah lo pasti beda. Gimana ya? Ya udah, lu komentar Chef Juna dong. Kan Chef Juna juga komentar kalau di TV.
gak enak nih gue nih ngomongnya nih. Gak apa lah, masukkan Chef Jun, emang Chef gak boleh nerima saran. Kalau nilai, menurut gue pakai bintang aja, bintang, bintang. Okay. Bintang berbicara. Wih, sama berbicara. Gitu guys. Ini hujannya udah masih gerimis dong. Kita gak bisa kemana-mana. Ini cuma kayak in case aja. Kalau masih hujan dan ternyata sampai sore banget dan aku gak bisa lanjut nge-vlog, kayaknya berakhir di sini dan aku bakal lanjutin part 2 aja. Oke. Okay? Thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe dan like-nya dan juga komen di bawah. Thank you for watching. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.